Halo guys, kali ini sofa ada di garasi guys. Kenapa mbak sofa di garasi mbak? Mau diapain mbak? Mau dibersihin karena ada debu. Karena ada debu ya. Ini udah hampir 2 bulan gak dicuci sofa guys. Ya karena kita mau nyuci sendiri ya mbak ya. Kita coba cuci sendiri ya mbak ya. Mumpung panasnya lagi terang ya. Mbak mau bantuin Abi enggak? Abi aja. Mbak Safa enggak mau ngebantuin nih guys. Nih, ini peralatannya. Jadi ini ada ember, ada sabun, terus ada sikat ini guys, ada sikat ini. Terus pakai apa namanya? Vakum cleaner guys. Ya udah. Ya Mbak, kita mulai beres-beres enggak, Mbak? Ya guys, nih cara beres-beres sofa ala Mbak Safa dan Abi ya. Iya. Ya. Ayo dong. Ayo guys. Cekidot. Sikat dulu ya guys ya. Oke, pada kuman-kuman mati guys. Kalau yang hitam-hitam atau bekas makanan yang nggak terlalu berat, dia hilang guysnya. Terima kasih Mbak Safa. Oke Mbak, makasih ya. Anakku the best banget guys. Katanya bilang aja kalau susah.
Yo, di lapin guys, abinya guys. Tuh, dia tahu dia emang anak. Mbak Safa ini emang anak soleha guys. Abinya peringatan di lapin. Abi lagi bikin warna putih tuh. Enggak pintar. Ya Allah. Mbak nyapu. Itu namanya vacuum cleaner, jadi menyerap udara, membuang debu-debu. Oh iya, penghisap udara ya. Penghisap debu ya. Iya, kayak disapu ya.